Tular pagi tadi, beberapa orang pengunjung sudah beratur di Stadium Bukit Jalil seawal jam 9 pagi bagi menunggu konsert artis barat Coldplay yang akan bermula pada jam 8.30 malam ini. Oleh itu, ramai antara mereka membawa makanan untuk mengisi perut sementara menunggu masa untuk masuk ke dalam stadium. Walau bagaimanapun, tular lagi satu video menunjukkan sampah berlonggokan yang dipercayai dibuang oleh para pengunjung konsert tersebut. Video tersebut dirakam oleh pengguna X memaparkan keadaan luar stadium tersebut yang mana ramai pengunjung sedang beratur menunggu giliran untuk sampai ke khemah kaunter pendaftaran. Mungkin baru selesai hujan di tempat itu, beberapa pengunjung juga dilihat sedang memakai dan memegang baju hujan. Apa yang mengecewakan, jelas terakam dalam video tersebut keadaan jalan di tempat itu penuh dengan sampah yang berlonggokan. Dapat dilihat sampah plastik, bekas makanan, botol air juga cawan-cawan plastik diselit di bawah pagar penghadang laluan. Thank you.